StArt News. StArt News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh CP Borgo Nusantara, ahlinya interior dan eksterior, melayani dengan senang hati. Bupati Mandailing Natal doakan Kapolres di acara HUT ke-37 Bhayangkara Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. StArt News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. StArt News hari ini kembali menjumpai Anda dengan berita seputar Sumatera Utara, khususnya Bumi Gordang 9, bersama saya, Aras Siregar. Bupati Mandailing Natal, Haji Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, menghadiri acara syukuran HUT ke-76 Bhayangkara Polri di halaman Mapolres Mandailing Natal, Jalan Bhayangkara Raya nomor 1 Mompang Julu, Panyabungan, Selasa 5 Juli 2022. Acara syukuran hari ulang tahun ke-76 Bhayangkara Polri juga dihadiri Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Ependi Lubis dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah lainnya, para alim ulama dan pimpinan OPD pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dalam kesempatan itu, Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jafar Sukhairi Nasution mengucapkan selamat hari ulang tahun Bhayangkara kepada Kapolres Madina dan jajaran. Sukhairi mendoakan Kapolres Madina AKBP HM Reza Khairul Akbar agar selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban amanah sebagai orang nomor satu di jajaran Polres Mandailing Natal. Seraya berdoa, Sukhairi juga meminta kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan kepolisian semakin meningkat dan profesional. Bupati mengungkapkan terima kasih atas pengabdian Adinda Kapolres di Madinah sejak bertugas hingga sekarang. Semoga sinergitas antara Pemda dan Polri semakin terjaga, termasuk menciptakan Kamtibmas yang semakin baik dan aman. Bhayangkara yang presisi tentunya mampu berperan dalam hal pemulihan ekonomi. Kemudian bagi Polri yang presisi juga mampu berikan contoh teladan bagi masyarakat, dan alhamdulillah dari lembaga survei tadi kita sudah saksikan bahwa sekitar 80% tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri. Tentunya ini sebuah capaian yang patut kita pertahankan. Kemudian bersama pemerintah Kabupaten Natal juga tadi berharap bagaimana Polri dengan pemerintah Kabupaten Natal dapat berkolaborasi dalam hal bagaimana menciptakan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kemudian berkolaborasi dalam hal bagaimana menciptakan Kamtibmas yang nyaman dan insya Allah terima di semua masyarakat. Tentunya pemerintah juga berharap dan berdoa kepada Allah SWT agar dalam hal menjalankan tugas-tugas sehari-hari senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan dalam laksanakan tugas tentunya bagaimana melaksanakan tugas secara profesional, dan insya Allah senantiasa dilindungi Allah SWT. Barangkali sekian yang dapat kami sampaikan. Dirgahayu Bhayangkara ke-76. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Sukhairi juga mengakui keterlibatan Polri dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Untuk itu, Sukhairi berharap program digalakkan Pemkab Madinah dapat didukung oleh instansi kepolisian yakni para Polres Mandailing Natal. Sementara Kapolres Mandailing Natal AKBP HM Reza Khairul Akbar Sidik menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan seluruh tamu undangan yang hadir pada acara syukuran tersebut. Reza menegaskan Polri selalu mendukung program yang digalakkan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Atau pimpinan Polri di Kabupaten Mandailing Natal ini tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada Bapak Bupati Mandailing Natal beserta seluruh segenap elemen masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, baik itu moral maupun material, partisipasi aktif dalam mendukung, membantu, mensukseskan tugas-tugas pokok Polri di wilayah Kabupaten Mandailing Natal ini. Tentunya dalam pelaksanaan tugas tersebut belumlah sempurna seperti yang kita dengar tadi sambutan dari Bapak Kapolri, bahwa kami memang belum sempurna dalam melakukan tugas-tugas pokok tersebut. Namun yakin dan percayalah bahwa kami selalu berusaha untuk menyempurnakan tugas maupun pelayanan-pelayanan kami kepada masyarakat sesuai dengan tagline Bapak Bupati, yaitu Madinah yang bersyukur dan berbenah, ya. Kami memang selalu bersyukur, sudah 76 tahun dan selalu berbenah untuk menyempurnakan diri dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pokok maupun tugas-tugas lain yang menjadi tugas pokok. Intinya Polri selalu mendukung dan support penuh terhadap program-program pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya tentunya kami mohon doa agar kami ke depan dapat mewujudkan Polri yang presisi, serta kalau khusus di Polres Madinah ini saya punya moto ataupun slogan itu madani, ya. Selain presisi juga madani, khusus untuk Polres Mandailing Natal ini, supaya kami dapat mewujudkan hal tersebut menjadi presisi dan madani yang mendukung pemulihan ekonomi nasional serta reformasi struktural, sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang tumbuh dan Indonesia yang tangguh, khususnya ya, Mandailing Natal ini, supaya bisa tumbuh perekonomiannya dan tangguh dalam menghadapi segala. Slogan Polri yaitu presisi akan selalu dibenahi di Mandailing Natal, termasuk dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Izin Pak sekali Pak. Berita ini dirilis dan IRP melaporkan untuk StArt News. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di StArt News hari ini. Atas nama seluruh kerabat yang bekerja dan yang bertugas, saya Aras Siregar undur diri. Untuk berita terbaru kami, Anda bisa melihatnya di www.startnews.co.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. StArt News. StArt News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh CP Borgo Nusantara, ahlinya interior dan eksterior, melayani dengan senang hati.